kami dapat merayakan Paskah abadi dengan hati murni dalam cahaya-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega, miliknya lah segala masa dan segala abad, kepada dalam kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya yang kudus dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan kita. Kristus cahaya dunia, bersama dan nyari sana.
Dan terjadilah demikian.
maka carilah petang dan pagi hari ketiga. Dan semangat bangun.
kematian. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti hanya Kristus yang menjadi satu dengan kebangkitan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Oh,
dengan mengandalkan seramu pasal Kristus turun ke dalam perjalanan ini. Supaya bersama dia kita menghayati hidup yang baru. Apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-anak Allah? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak ujian kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? Ya, saya menolak. Percayakah saudara-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi kanan Bapa? Yeah.
inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Bisa sudah selesai. Alhamdulillah.